Jalan Sehat Harmoni bersama masyarakat mendapatkan respon baik dari sejumlah masyarakat. Antusias masyarakat juga terlihat saat menghadiri acara hiburan di halaman kantor Kemdikbud. Bukan masyarakat saja, Sekretaris Jenderal Kemdikbud dan pejabat eselon 1 lainnya turut memeriahkan acara ini. Antusias masyarakat terlihat saat mengikuti rangkaian acara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Kegiatan yang diawali dengan jalan sehat dilanjutkan dengan acara hiburan yang diisi oleh sejumlah artis ibu kota. Bukan hanya masyarakat saja, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi dan pejabat eselon 1 lainnya juga terlihat memeriahkan acara tersebut. Masyarakat mengaku senang karena pejabat pendidikan dapat berbaur dengan masyarakat. Tanggapannya ya sangat sehat ya, semangat selalu bisa memberi wawasan ya, yang wawasan yang banyak, terusnya bisa membaur dengan masyarakat, itu sih saya tanya. Kegiatan pagi ini cukup seru sih, kayak banyak musik-musiknya, banyak festival-festivalnya. Selain memberikan respon baik, masyarakat juga berharap pendidikan di Indonesia semakin lebih baik, maju, dan lebih merata, terutama di wilayah terpencil di Indonesia. Indah Khairunisa, Gamal Abdurrahim, Televisi Edukasi.